Bukan di dalam ayunan mata kalat bawa bepadang guling-guling cucuk guling. Alunan syair mengantar sang bocah ke alam mimpi. Mimpi seorang anak untuk memajukan bangsa dan negaranya melalui literasi. Sedari dalam buaian, ia ditimang dalam alun keanekaragaman literasi budaya. Beranjak besar, mereka terus merajut mimpi itu. Berkarya bersama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung penuh tiga program prioritas Badan Bahasa, yaitu penguatan literasi, pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan penginternasionalan bahasa Indonesia. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 7 kelompok kepakaran dan layanan profesional atau KKLP. Beragam upaya telah dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan untuk menguatkan program literasi. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan anak-anak PAUD, siswa sekolah dasar, sekolah menengah, baik yang ada di perkotaan maupun di daerah pinggiran. Bahkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. KKLP Literasi terlibat aktif dalam penyusunan bahan bacaan untuk mendukung program literasi. Program unggulan literasi ini didukung pula oleh KKLP Perkamusan dan Peristilahan yang terus berupaya memperkuat daya ungkap bahasa Indonesia melalui pengusulan kosakata bahasa daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Karya menjadi bermakna ketika berguna bagi masyarakat. Rasa cinta terhadap bahasa daerah membawa kepada upaya pelestarian bahasa daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah. Kami sangat meyakini bahwa bahasa daerah ini harus tetap dilestarikan, dan siapa lagi kalau bukan kita yang mengerjakan. Revitalisasi bahasa daerah adalah bakti anak negeri untuk bangsanya. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan memberikan baktinya dengan melayani masyarakat sepenuh hati. Tenaga-tenaga ahli di bidang kebahasaan dan kesastraan selalu siap sedia membagikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Bahasa Indonesia harus selalu kita jaga melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bukti kecintaan kita terhadap NKRI. Kaki menapak tanah, tetapi cita-cita harus membubung tinggi. Penginternasionalan bahasa Indonesia harus terus digaungkan ke seluruh penjuru bumi. KKLP BIPA dan penerjemahan siap mewujudkan cita-cita ini. Tak lupa, layanan uji kemahiran berbahasa Indonesia memberikan sebuah bentuk pengujian bahasa Indonesia yang dapat meningkatkan kualitas penutur bahasa Indonesia. Kemajuan bangsa bukan hanya sebuah impian. Kemajuan bangsa adalah cita-cita yang akan diraih oleh anak-anak bangsa. Bersama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, kita raih masa depan yang gemilang. Badan Bahasa, bermartabat, bermanfaat.